Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini saya akan membahas tentang Income and Livelihood Restoration Program atau disebut dengan LRP ya, atau pemulihan kehidupan masyarakat atau rumah tangga yang terkena dampak proyek. Nah, apa yang disebut dengan program LRP ini? Yaitu sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga yang terkena dampak dan memulihkan mata pencaharian mereka setelah pasca proyek nanti. Kenapa ini perlu dilakukan? Perlu diketahui bahwa LRP ini dikhususkan kepada mereka yang rentan, yaitu yang miskin, yang manula, yang janda, dan penyandang disabilitas. Jadi kelompok ini meskipun telah menerima kompensasi, dan pada umumnya masyarakat itu suka kompensasi cash ya, tidak cukup untuk melakukan langkah investasi karena mungkin akan prioritas digunakan kebutuhan untuk konsumtifnya. Nah, ini kalau tidak di backup dengan program LRP ini, maka sudah bisa diduga yang terjadi mereka menjadi miskin pasca proyek karena situasinya sudah sangat berbeda. Kalau kita menggunakan pisau analisis sustainable livelihood menurut DFID, bahwa kehidupan ini ada 5 kapital. Yang pertama human capital, berarti dalam konteks ini apakah skill rumah tangga yang terkena dampak sebelum dan sudah ini masih kompatibel tidak? Itu harus kita analisis nanti. Kemudian yang kedua, natural resource capital. Apakah natural resource sebelum proyek dan sudah proyek ini mendukung tidak untuk kehidupannya? Yang berbasis lahan khususnya. Apakah dia setelah proyek, kalau dia bersawah, apakah tersedia sawah? Kalau berkebun, apakah ada lahan untuk berkebun? Kemudian yang ketiga adalah physical capital. Nah, infrastrukturnya, akses ke pasar, akses menuju ke kebunnya, apakah sama? Apakah sekompatibel dengan sebelumnya setelah pasca proyek nanti, gitu kan? Kemudian yang keempat adalah financial capital. Nah, apakah dia punya cukup financial capital untuk memulai kehidupan barunya? Dan yang terakhir adalah social capital. Ini juga maha penting. Network dia, jaringan dia, peer group dia, apakah masih sama dengan yang sebelumnya yang sudah akrab, sudah bisa saling membantu, saling ngutang di tempat baru, apakah grup ini masih ada? Ya. Kemudian lebih jauh kita harus menganalisis sebelum merancang program ini, apakah rumah tangga terdampak tadi itu kehidupannya itu berbasis lahan, apakah dia berbasis pegawai, apakah dia berwirausaha. Nah, ini tentu juga harus kita perhatikan. Berarti kan setidaknya harus sama. Kalau yang lahan dia juga harus punya lahan, yang pegawai berarti tidak hilang kepegawaian dia, kalau berusaha berarti dia harus memulai usaha barunya. Singkat cerita, pokoknya ini harus dianalisis, datanya bisa dari survei, bisa dengan melakukan FGD dengan mereka, setelah diketemukan, proyek membuat rumusan livelihood restoration program seperti apa, tapi ini nanti juga harus dikonfirmasi kepada mereka, apakah setuju, apakah yakin dengan ini nanti mereka akan terbantu. Setelah oke, formal ini menjadi dokumen perencanaan, baru nanti dilaksanakan. Ini harus dimonitor, jangan sampai pas pelaksananya berbeda, karena mungkin pejabatnya sudah ganti, pelaksana sudah ganti, karena dokumen pelaksanaan ini kan ada rentang waktunya. Inilah pentingnya nanti dimonitor. Jangan sampai kelompok sasaran yang terutama yang harusnya kelompok rentan, terjadi bias mungkin, hanya mereka yang dekat-dekat dengan aparat desa, misalnya begitu. Karena kami temukan demikian. Nah, oleh karena ini harus dimonitor. Dan sebaiknya memang harus diupdate ulang nanti pada saat pelaksanaan itu. Dan sebaiknya pula ada pendampingannya gitu. Mungkin dari LSM setempat ataupun lembaga-lembaga lain yang kompeten di bidang pemberdayaan yang paham konsep livelihood yang sustainable tadi. Inilah gambaran singkat bagaimana program Livelihood Restoration Program. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.